saya ganti jok karena dia lebih stylish sama kulitnya Ambitech mungkin lebih bagus dan lebih murah. Kalau beli satu jok Comfort itu harganya bisa sampai 3 jutaan lah, itu belum ongkos pasang. Sedangkan kalau beli kulitnya aja dikerjain secara lokal oleh orang-orang kita jauh lebih murah, sekitar harganya ya 700 ribuan, ongkos pasang sekitar 50 ribu. Semoga hasilnya bagus maksimal. Itu jok bekasnya, bawahnya X-Max. Ini masih bagus, cuma mencari model yang lebih bagus lagi. Karena yang model X-Max Comfort Eropa itu joknya dilengkapi dengan senderan walaupun kecil, nggak besar, tapi reviewnya tuh lebih nyaman. Kita coba hasilnya bagaimana. Jok lama X-Max diganti yang model Comfort, cuma gantinya kita beli sarungnya aja. Pasang oleh tukang jok, soal tukang jok. Nah, ini yang kita beli sarungnya aja yang model kantor di Eropa. Kalau beli semuanya mahal. Iya, Ambitech dia pakai produknya. Sedang dikerjain, ganti sarungnya saja. Supaya lebih nyaman. Sama untuk tampilan juga lebih bagus. Jok itu nempel di sini, ada baut, lubang baut 4. Jadi dia ngepas ini, maka jok ini langsung dia bisa dikeluarkan. Nanti dia dikembalikan ke sini, baut lagi yang habis dimodifikasi dengan sarung jok Ambitech model Comfort Eropa. Semoga hasilnya lebih bagus. Kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk meletakkan sandaran dia harus dibor, khusus X-Max dia dibor. Jadi diberi lubang baut 2 karena sandarannya itu ada 2 baut. Nah, ini dipasang dulu alasnya, dudukannya. Nah, ada 2 lubang baut yang nanti akan didekatkan di jok bagian bawah ya, bagian plastik atau nilon. Iya, di garis itu mungkin. Nah, dia dimal dulu sebelum dibor. Dikasih tanda dulu sebelum dibor. Baik, dibor. Dia dititik dulu, disobek dulu. Sobek dulu dia. Bor lagi. Agak susah memasukkan 2 lubang baut secara bersamaan. Jadi harus dengan feeling yang baik karena nggak ada guidance-nya. Jadi dia lubangnya itu kan kecil, diselisih 1 mili aja nggak masuk. Ini dia sama apa, tensi joknya dobrok-dobrok supaya nanti bisa pas masuknya 2 lubang bersamaan. Nah, 2 lubang masuk bersamaan itu yang diperlukan keahlian khusus.
sudah terpasang untuk sarung jok X-Max model Eropa Comfort. Ini hasil pemasangannya, guys. Cukup bagus itu hasil joknya yang sudah dipasang. Ada sandarannya, perbedaannya dengan yang lama hanya di sandaran, sama itu materialnya ori, saya nggak tahu bahannya apa. Sementara yang jok sarung custom ini materialnya dia pakai Ambitech, kulitnya bagus, guys. Dipakai joknya ya, perubahannya terasa sekali. Dia lebih empuk karena Ambitech-nya itu juga agak tebel ya. Terus di pinggang bawah selangkangnya juga tergantung oleh apa sandaran kecil tadi. Ya overall lebih nyaman lah, terasa bedanya. Mantap. Kita coba.